Baik teman-teman, saat ini saya berada di kilometer 58 kembali di arah yang mau ke Cikampek, dan pada libur kenaikan Isa Masih pada tahun ini untuk arus lalu lintasnya lumayan lancar ya, meskipun dari semalam dari pukul 19 yang mau ke arah Cikampek terjadi kepadatan sampai dengan pukul 23, tapi tidak sampai menyebabkan kemacetan yang berarti. Bisa dilihat volume kendaraan pada pagi ini sangat ramai lancar yang mau ke arah timur. Dan pantauan semalam di rest area kilometer 57 sangat penuh, menular sampai dengan pagi ini. Banyak sekali tuh di depan terlihat truk kontainer yang terparkir sampai ke bahu jalannya, sampai mau ke pertengahan 58 ini. Memang sangat ramai sekali untuk yang mau ke arah timur dari pantauan kemarin sore ya hingga malam tadi. Bahkan di pagi kemarin juga memang sangat ramai. Pada pagi ini untuk arus kendaraannya didominasi oleh kendaraan truk-truk besar dan mobil pribadi yang mau ke arah timur. Juga ada bis angkatan pagi. Bisa dilihat sangat ramai sekali ini. Truk-truk besar sama mobil pribadi. Cuacanya sendiri sangat cerah dan angin lumayan kencang karena ini mau memasuki musim kemarau. Ini banyak sekali yang berhenti. Sangat ramai sekali ya untuk pagi ini. Bisa dilihat volume kendaraan yang mau ke arah timur, mau ke arah Cikampek sangat ramai.
mungkin kalau saya bawa tripod mau coba live ya, tapi ini nggak bawa. Untuk di jalur Pantura Karawang sendiri semalam memang sangat ramai. Kepadatan itu terjadinya di antara daerah Kelari sampai dengan Koppel ya. Sebenarnya sangat lancar. Cuma ini di jalan tol memang cukup lumayan padat yang mau ke arah timur dari pukul 19 sampai dengan pukul 23. Untuk di liburan pada hari ini, hari Kamis ya tanggal 18, dilihat teman-teman perbedaan volume kendaraan yang mau ke arah timur ini, mau ke arah Cikampek, dengan yang mau ke arah Jakarta itu sangat jauh sekali dari kemarin ya. Perlu diwaspadai juga, mungkin nanti sore ataupun besok yang mau ke arah Jakarta akan mengalami kenaikan volume kendaraan. Mudah-mudahan tidak terjadi kemacetan yang berarti ya. Sejak di pelebaran jalur Jakarta Cikampek ini, alhamdulillah sampai dengan hari ini tidak pernah terjadi kemacetan yang cukup panjang. Biasanya setiap di hari libur ataupun di akhir pekan selalu saja harus ada rekayasa lalu lintas yang dilakukan oleh pihak kepolisian, tapi untuk saat ini dari pertengahan puasa sampai dengan saat ini boleh dibilang sangat mulus, sangat lancar ya untuk arus lalu lintasnya. Padahal kalau sebelum pelebaran ini terjadi, ini kepadatannya sudah dipastikan pagi hari aja udah padat ya, karena volume kendaraan yang sangat banyak yang mau ke arah ke timur. Oke teman-teman, mungkin itu saja yang bisa disampaikan untuk kesempatan pada pagi hari ini. Di hari Kamis tanggal 18 Mei 2023 kepada para pengguna jalan tol,
tetap berhati-hati, tetap waspada, jaga keselamatan masing-masing, dan ingat selalu keluarga menunggu di rumah. Semoga semuanya selamat sampai tujuan dan bisa kembali berkumpul bersama keluarga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sepertinya ada double decker angkatan pagi ini. Narendra ya. Mandar apa? Ada satu lagi double decker di belakang. Apa ini? Wow, juragan 99. Sumpah.